Pemirsa Jalan-Jalan Enak, saya masih di kuliner serpong khas bumi Andalas. Setelah saya memesan sate padang khas Minang dan juga pempek khas Palembang, sekarang saatnya membeli minuman khas Sumatera. Ternyata ada yang menjual minuman dingin khas Padang Sumatera Barat, yaitu es cendol Minang. Aduh, pemirsa Jalan-Jalan Enak, Tangerang tuh lagi panas banget, jadi saya haus. Butuh sesuatu yang seger. Kalau seger tuh apa ya? Kayaknya es kali ya. Tapi kayaknya saya pengen es dari Minang. Ada nggak ya? Coba saya cari. Wah, pemirsa lihat deh. Ini ada es cendol Minang. Wah, dan es cendolnya dilengkapi dengan durian. Wah, jadi saya kayaknya langsung nih. Duriannya udah ada nih di sebelah saya. Jadi kita makan cendol dan durian. Makin mantap, jadi langsung tambuh cie. Ayo. Assalamualaikum, udah? Halo. Udah, ini bener ya es cendol durian khas dari Minang? Iya. Nah, itu isinya apa aja sih, udah? Isinya gula merah. Gula merah. Ketan. Ketan. Durian. Durian. Ketan, terus ada gula merah, terus durian. Boleh deh, udah. Satu porsinya berapa, udah? Satu porsinya. Satu porsinya. Nah, harganya. Oh, 25.000 udah dapat komplit, udah sama duriannya juga. Ya udah, boleh. Satu ya udah ya. Es cendol Minang mirip dengan cendol pada umumnya. Es cendol Minang berbahan dasar dari tepung sagu aren. Kemudian dicampur dengan tepung beras, lalu diberi pewarna makanan yang berasal dari getah gambir sehingga berwarna merah. Sedangkan untuk warna hijau karena diberi pewarna dari daun pandan atau daun suji. Pokoknya semuanya dari bahan alami. Pemirsa, dari tadi saya ngeliat kue putu Medan. Kue putu tuh dari kelapa gitu dan di dalamnya gula merah terus kayak dikukus gitu. Itu makanan saya pas kecil tuh, ternyata di sini ada. Ih, saya langsung pesen lah. Saya penasaran kue putu Medan tuh yang dulu sama sekarang enak gak ya? Enaknya masih sama gak ya? Langsung aja kita pesen. Assalamualaikum, Abang. Putu bambu Medan berasal dari Medan, Sumatera Utara. Putu bambu Medan ini merupakan jajanan pasar yang sangat populer. Putu bambu Medan mempunyai adonan tepung yang sangat lembut dan empuk. Di dalamnya terdapat gula merah yang banyak. Dan di atasnya ditaburi kelapa parut kupas yang segar. Dijamin deh bikin kita ngiler. Nah, sekarang saatnya saya mencicipi makanan yang sudah saya pesan tadi. Mari kita makan. Pemirsa, akhirnya setelah setengah jam muter-muter, karena kan di sini yang saya bilang tadi ada 100 tenan makanan. Jadi saya bingung, semuanya enak-enak dan favorit saya semua. Jadi saya memutuskan pilih 1, 2, 3, 4, 4 makanan, tapi yang dijamin favorit semua orang dan juga favoritnya saya. Nah, di sini saya beli makanan berat dan juga makanan ringan dan juga cemilan-cemilan gitu. Nah, di sini saya beli ini, pemirsa. Nah, untuk makanan beratnya yaitu sate padang petak 9. Ini satenya terbuat dari lidah sapi dan ada ketupatnya dan bumbu sate padang yang khas banget. Bau ladanya, bau bawang gorengnya udah menusuk hidung saya banget. Dari tadi asapnya aja udah memanggil-manggil saya. Terus saya nggak terbang. Nah, kalau ini jangan lupa kalau makan sate padang menggunakan kerupuk kulit. Nah, kalau untuk cemilannya, ini dia, saya suka banget sama pempek. Nah, pempek itu juga berasal dari Sumatera. Nah, ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Pempek itu kan jenisnya banyak banget, pemirsa. Ada pempek adaan, terus ada kapal selam, terus ada lenjer, dan masih banyak lagi. Nah, untuk minumannya, karena yang saya bilang tadi Tangerang lagi panas banget, akhirnya saya memilih es cendol dicampur dengan durian. Dan ini adalah khas dari Minang juga, ditambah gula merah makin nyos. Nah, kalau ke Sumatera jangan lupa mampir ke Medan dan cobain ini dia, putu Medan. Isinya ada 5 dan harganya Rp25.000 aja. Ada gula merah juga ditaburi di atasnya kelapa dan juga dibubuhi dengan gula pasir.
Nah, sekarang saatnya saya makan. Nah, saya mau makan apa dulu ya? Karena pertamanya saya pesen yang pempek, jadi pempek dulu deh. Tadi saya udah nuangin cukonya banyak banget dan cukonya udah meresap banget ke pempeknya. Nah, ini saya mau melahap yang pempek kapal selam ini. Ini dalamnya adalah telur ayam dan tapi kuningnya aja. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ikannya terasa banget dan cukonya itu manis, asam, gurih dan pedes. Ini enak banget. Benar-benar. Saya kan pernah ke Palembang. Rasanya 11-12 sebenarnya. Ini enak banget. Jadi saya mau nyerutup cukonya dulu ya. Cukonya lagi. Cukonya ini bikin memang benar-benar bikin makin enak. Ini ratingnya 9, karena hampir mirip kayak di Palembang. Nah abis itu saya mau menyantap ini ya. Sate Padang. Nih, sate Padang itu tadi saya pesan yang ada ususnya juga. Nah, ini saya coba ya. Saya makan, bismillahirrahmanirrahim. Sate Padangnya lembut banget. Terus, bumbunya itu kan kental banget. Jadi benar-benar meresap banget ke daging sapinya. Pokoknya ini juga enak banget. Ini harganya cuma Rp37.000 aja, tapi enak banget. Dan di sini ada banyak nih pemirsa, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10. Dan ditambah dengan lontong. Oh ya, jangan lupa pakai ini kerupuk kulit. Kita cocok. Kalau saya makannya nih sukanya pakai kerupuk kulit, dicocok ke bumbunya kayak gini. Terus kita makan. Kerupuk kulitnya tuh crunchy banget renyah. Terus bumbunya juga kental, enak. Benar-benar enak banget ini. Mantap. Makan pempek udah. Makan sate Padang juga udah. Nah, setelah ini saya akan menyantap kue putu bambu Medan dan juga es cendol Minang lengkap dengan durian di dalamnya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan Enak.